Hai, saya Izzat. Hari ini kita akan menggunakan WordPress kita untuk membuat satu website yang custom. Jadi kalau seperti yang sebelum ni, saya banyak mengatakan bagaimana kita nak mengemaskini itu dalam bentuk post. Jadi akan ada post yang yang bersifat chronological, iaitu setelah kita update, dan dia akan berbeza sifatnya dengan page. Tapi seperti kebiasaan laman web, kan contohnya laman web syarikat saya lah. Okay. Jadi dia tidak ada bersifat chronological, betul? Dia ada content di sini, kemudian kalau kita lawat pautan about, kita akan dapat lihat, kan? Ini service tu akan menderaikan konten-konten yang bukan bersifat chronological sebalik estetik, tapi ada satu section dalam website ini yang menjalankan peranan sebagai new section ataupun blog. Jadi bagaimana kita nak tukar WordPress kita daripada bersifat seperti blog, kan, menjadi seperti website yang sebenar. Sebab itulah saya selalu membahasakan projek kita ini sebagai laman web, kerana WordPress bukan semata-mata untuk membuat blog yang bersifat chronological. Okay, jadi saya akan kongsikan hari ini bagaimana dengan beberapa langkah yang mudah kita dapat menukar dan daripada yang sifat blog ke website. Jadi sebagai contoh, hari ini kita nak membuat satu laman web untuk menjual kuih, macam tak logik eh, menjual keripik lah contohnya. Kita nak jual keripik, kita nak buat laman web menjual keripik. Okay, apa yang kita boleh buat, kita log in okay, sebagai dan administrator. Okay, seterusnya kita nak buat satu home page. Okay, jadi kita tambah page, bukan post tapi page, kita tambah home page. Okay, home page ni ialah satu website, laman page yang paling depan sekali, yang pertama-tama sekali orang akan bertemu sekiranya mereka menaik domain anda. Okay, kemudian kita boleh masukkan content. Okay, untuk page anda, contohnya selamat datang ke kedai. Kenapa saya mesti baca setiap kali itu? Tulis. Okay, jadi mungkin kita boleh masukkan gambar keripik kita, kan, untuk kan, memberi satu gambaran. Okay, malang sekali saya tak ada gambar keripik, tapi apa yang ada, saya ada satu lagi screenshot konsep daripada game yang sedang kami bangunkan. Okay, tunggu. Kemudian setelah selesai di upload, secara automatiknya dia akan paparkan apa setting-setting yang anda boleh buat pada gambar ni seperti biasa. Okay, kita gunakan gambar yang sedang-sedang aja. Jangan lupa klik insert into post. Okay, mungkin kita nak besarkan yang ni, kita boleh bold, right? Dan kita boleh klikkan dan sebagainya. Anda boleh access pelbagai lagi dengan klik kitchen sink punya button ni. Okay, ada pelbagai fungsi lagi yang anda boleh access untuk mengemaskini ataupun customize apa isinya. Okay, setelah selesai kita klikkan publish. Okay. Okay, jadi okay, saya letakkan nama dia homepage baru supaya ataupun laman utama supaya anda tidak keliru. Okay, jadi sekarang kita telah meletak satu page custom kita, itu laman utama. Jadi bagaimana kalau kita perhatikan, okay, maaf, okay, di muka depan blog ini masih lagi post dan laman utama telah menjadi satu page, kan, dalam kita punya navigation link dekat atas. Jadi kita mahukan apabila orang masuk dalam website ni, dia tidak menjumpa konten-konten kronologi sebegini. Sebaliknya bertemu dengan page laman utama ni. Okay.
Jadi untuk menjadikan page ni lebih bersifat home page tadi, okay, apa yang kita buat, pergi pada tools, kita pergi pada setting, sorry, okay. Okay, seterusnya ke bahagian reading, tak silap saya. Okay, jadi di sini ialah sedikit setting bagaimana website anda, tu struktur website anda. Jadi instead of kita nak show, kita nak tunjukkan post itu di laman web utama kita, sebut sangat. Okay, apa yang kita nak buat, kita nak biar dia letak page yang kita buat tadi, iaitu laman saya. Sebaliknya, page yang section yang mengandungi post-post ni kita akan pindahkan ke satu bahagian. Sebagai contoh, kita letak di pautan sample page. Contoh. Okay. Klikkan save changes. Secara automatiknya, setiap kali pengunjung anda masuk ke website anda, mereka akan melihat laman utama ni. Jadi tak cantik lah kalau laman utama ni tiba-tiba ada komen ni, sebab komen ni biasanya untuk post. Okay, apa yang kita boleh buat, kita pergi balik ke page tadi. Dan kita boleh klik di screen option dan pilih komen. Okay, screen option ni apa benda yang dipaparkan di screen anda. Okay, dan bila kita klik komen, maka ia akan memaparkan bahagian komen. Maaf, bukan komen, discussion. Okay, jadi di bahagian discussion ni, klik allow comment and allow trackbacks and pingbacks. Okay, apa yang dia akan buat, dia akan meremovekan fungsi comment daripada page ni. Jadi kita akan ada satu homepage, seperti homepage yang betul. Tapi gambar dia dah lari-lari sikit lah. Tapi insyaAllah nanti ada masa, nanti saya akan ajar bagaimana untuk membetulkannya. Jadi ni dah mula nampak seperti website yang sebenar. Jadi dalam bahagian yang kedua, saya akan terangkan pula bagaimana untuk ada satu section untuk post saja. Okay, terima kasih.